Piala Menpora Persib Bandung melawan PSS Sleman Yogyakarta dimenangkan oleh Persib dan membuatnya lolos masuk final. Setelah lolos, Abah Sarji dikunjungi oleh anggota DPRD Kuningan, Sri Laila Sari, untuk syukuran dan buka puasa bersama. Dalam kesempatan itu, Abah Sarji kemudian memberi pesan kepada pemain Persib untuk melakukan ritual sebelum masuk ke lapangan. Ia berpesan kepada semua pemain Persib untuk selalu berdoa sebelum berlaga. Abah Sarji menyarankan mereka untuk membaca Al-Fatihah 3 kali dan syahadat. Lalu saat masuk, jangan lupa untuk menginjakkan kaki ke lapangan sebanyak 3 kali. Sementara itu, Sri Laila Sari mengatakan kedatangannya mengunjungi Abah Sarji merupakan agenda pribadi untuk merayakan kemenangan Persib Bandung melawan PSS Sleman. Dalam laga tersebut, Persib menang 1-0 di menit-menit terakhir. Dari laporan wartawan Tribun Cirebon.com Selasa 20 April 2021, dalam kesempatan yang sama, Sri mengatakan bersedia mengajak Abah Sarji ke Bandung untuk bertemu dengan sejumlah pemain Persib. Diketahui sebelumnya Abah Sarji mendapatkan bantuan sebuah unit televisi dan perangkat antena serta peralatan rumah tangga lainnya. Abah Sarji mengaku bantuan itu dari seseorang atas nama Dedi Mulyadi. Saat menerima bantuan tersebut, Abah Sarji tampak sangat senang dan mendoakan kemenangan Persib. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!